Halo teman-teman, kali ini aku mau memberikan informasi tentang beberapa liliku yang sekarang mekar di kebun. Ini liliku, lili Asia, Rosella Dream ID-nya. Ya, ini sekitar 3 tahun dari masa tanam, setelah tanam. Nah, warnanya dia itu pink ya. Dia pinknya sebenarnya gelap, cuma karena panas terus jadi agak pudar. Ini ada di terik matahari ya. Ini disukai sama lebah juga, cuma sayangnya tidak wangi lili ini. Nah, di tahun ketiga ini kuntumnya banyak banget, jadi tiap tahun dia akan semakin tinggi. Coba kita zoom lagi ya. Nih warnanya seperti ini. Cantik bukan? Yuk kita lihat lili Asiaku yang lain. Ini lili Asiaku yang lain. Nah, ini namanya Tribal Dance. Segini ini dalam satu pohon ya. Ini bunganya rame segini cuma satu pohon ini. Ini juga usianya sekitar 3 tahun setelah tanam. Dan dia semakin tahun semakin tinggi. Sekarang tingginya sekitaran 100 cm. Ya, ini juga Tribal Dance. Ini semuanya tinggi ya. Terus yang ini juga sama. Ini Tribal Dance, warnanya cantik Tribal Dance. Warnanya campur tiga warna. Oh, teman-teman, yang ini ya, ini lili Asia oranye. Udah mulai agak pudar warnanya. Nah, yang ini bunganya tingginya kecil banget. Kisarannya 30 cm ya. Ini bunganya tingginya. Ini bunganya cantik. Tapi dia nggak begitu banyak. Cuma satu bunga per satu batang ini. Dulu juga sama seperti itu, ini nggak pernah banyak dari dulu dan selalu pendek. Warnanya sangat cantik ya dia. Nah, ini sangat cantik warnanya. Nih, warnanya cantik banget. Nah, teman-teman, yang ini namanya lili. Aku lupa nih namanya, Martagon kalau nggak salah ya. Cantik. Tapi dia menunduk semua ya. Ini Martagon atau Turkan lili atau lili Turki kalau nggak salah ya, yang aku ingat. Dia sayangnya begini, ini tingginya sekitaran 100 cm.
Tahun ini berbunga banyak. Ini sekitar udah 4 tahun di sini. Ini ada sekitar 4 batang ya. Cuma 2 batang yang sedang mekar. Warnanya seperti ini. Nah, cantik bukan? Nih, seperti ini. Sayangnya kecil dan menunduk, jadi agak susah untuk diambil foto. Nah, kalau ini lili regale album. Ini lilinya wangi banget. Warnanya putih semua dia. Tingginya sekitaran 150 cm lebih. Ya, ini bunganya banyak banget. Aduh, ada ininya. Sarang laba-labanya. Dah. Nah, cantik ini. Nah, wangi. Ini bunganya banyak. Saya pelapaknya. Warnanya di tengahnya kuning, terus putih. Ini dari dekat. Ya, dari jauh. Ini modelnya trompet. Nih, seperti bunga trompet. Panjang-panjang. Ya, ini sekitaran 3 tahun tanam. Tahun kemarin jelek, nggak ada. Tahun ini bagus. Bunga ya, banyak nih. Nah, ini belum berbunga nih. Nah, yang ini. Ini lili cocktail twin. Dia dari jenis lili Asia double petal. Cantik warnanya. Ini berbunga dua. Nah, terus di sini ini lili Fata Morgana. Ini juga lili double petal, warnanya kuning, cantik. Nih, lilinya cantik. Tingginya sekitaran 100 cm. Yang ini juga lili double petal dari jenis Asia. Tapi ID-nya saya lupa. Cantik banget ini. Tapi enggak wangi yang ini. Cuma cantik aja. Nah, yang ini sama kayak yang tadi, lili Asia double petal cocktail twin namanya. Tahun ini berbunga banyak banget. Nah,
bunganya banyak banget. Warnanya juga cantik oranye. Yuk lanjut cari lili lain yang lagi mekar. Nah, teman-teman, yang ini namanya lily pink giant. Ini aku kurang tahu masuk golongan mana dia. Tapi warnanya nggak begitu pink, lebih ke arah krim ya. Kalau menurut aku, ini baru tahun kemarin ku tanam. Tapi bunganya banyak di sini. Ini diperhatikan, cantik warnanya. Ini warnanya berubah pudar kalau sudah beberapa hari. Dan ini ada spot-spotnya di bunganya, cantik banget. Beneran cantik ini. Juga ya, juga pink giant. Baru berbunga sekitaran 3. Tapi ini cantik banget, benar. Yuk cari lagi yuk.